Jadi di Lanut Samsudin Nur hari ini melaksanakan open base, di mana kita saat ini menerima kedatangan tim Jupiter Aerobatic Team yang kemarin selesai memeriahkan hari kemerdekaan di IKN. Jadi hari ini datang, mereka menampilkan performance yang tadi bisa dilihat oleh wartawan luar biasa, antusiasnya masyarakat. Ini adalah bagian dari kita dari TNI Angkatan Udara, khususnya dari Jupiter Aerobatic Team, untuk menjadi bagian dari kebanggaan masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Kalimantan Selatan. Tadi mohon izin Pak, terkait rute nih sampai mana aja dan berapa kali manuver tadi Pak? Jadi tadi kurang lebih ada 8 manuver yang ditampilkan dari Balikpapan, kemudian landing di Samsudin Nur. Kemudian besok mereka akan melanjutkan misinya kembali ke Lanut Adi Sucipto Yogyakarta melalui Bandara Juanda atau Lanut Mulyono di Surabaya. Mungkin lihat bisa antusias di masyarakat tadi dan menyaksikan manuver Jupiter Aerobatic Team dari seperti apa nih? Jadi kita lihat bahwa masyarakat luar biasa yang berada di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru dan juga Banjarmasin. Ini adalah kali pertama setelah sekian puluh tahun ada Jupiter Aerobatic Team yang mampir di Lanut Samsudin Nur. Kita lihat hampir ribuan dari masyarakat ada di sini. Sambutannya di Banjarmasin, kami dari Jupiter Aerobatic Team baru saja landing di Banjarmasin, alhamdulillah dalam keadaan aman dan selamat. Tadi kami sudah melaksanakan display di atas Lanut Samsudin Nur. Kita melaksanakan 5 PES tadi, 5 manuver. Dimulai dari yang pertama kita melaksanakan Arrowhead PES, kemudian dilanjutkan dengan Oblique Loop. Kemudian kita lanjut melaksanakan Delta PES. Setelah Delta PES kita melanjutkan dengan Eagle PES. Setelah Eagle PES kita melaksanakan Vulcan PES. Dan terakhir tadi kita laksanakan Leader Benefit PES. Dari 5 itu apa yang tersulit Bang? Semuanya sudah kita siapkan. Pada intinya kita sudah prepare dengan baik untuk display yang kita tampilkan tadi. Hanya memang kondisi karena cerah dan cuaca clear, angin lumayan kenceng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.